Wakaw, ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik maning karo channel nyong guys, Mas Arifin Komen. Pokoknya jangan lupa bahagia dan bersyukur untuk hari ini guys, hari Selasa tanggal 7 Desember 2021. Welcome to my ngerusak maning radak maning nangari pegunungan Kebumen ya guys. Ya langsung saja nanti saya akan naik ke atas pegunungan ya guys. Pastinya teman-teman sudah tahu untuk mencari bahan bonsai yang ada di sini ya. Pokoknya saya akan langsung saja ting ngilang guys. Ini sudah di atas pegunungan atau di pucuk pegunungan ini, teman-teman bisa melihatnya pemandangannya ya guys. Tadi saya sudah memperlihatkan air yang ada di pegunungan sini atau di perkalenan ya guys, punya mantap jauh sekali. Nah tadi di dalam perjalanan saya sudah mendongkel atau menemukan bahan bonsai, nanti saya akan perlihatkan juga hasil yang pertama saya dapatkan ya guys. Pokoknya mantap jauh sekali situasinya di sini. Ini sudah bisa terus terang ya guys, kemarin hujan terus atau mendung terus belum bisa terus terang. Nah ini saya sudah mendapatkan bahan bonsainya, jadi saya akan memperlihatkan si wakwaw keradak. Nah oke guys, yang saya dapatkan tadi dalam perjalanan naik pegunungan ini saya sudah mendapatkan dan sudah berkarakter fosil ini guys. Dan apa ya guys, ini modelnya model tanamnya bunjin ya guys, mantap jos sekali. Ini bawahnya sudah berfosil, atasnya sudah sebagian mengering, pokoknya mantap jos sekali. Ini akarnya juga seperti apa ini guys, serabut ngurul-ngurul, pokoknya mantap jos lah ya guys. Nah ini saya akan melanjutkan lagi ting. Nah ini guys, saya ngilang maning, radak maning, rusak maning, nangaring perkalenan maning ya guys, atau di pinggiran aliran sungai yang ada di pegunungan Kebumen guys. Nah ini kebetulan tadi juga saya sudah eksekusi atau saya sudah kerusakin bahan bonsainya, jadi nanti teman-teman langsung bisa melihat hasilnya ya guys. Nah ini perjalanan menuju perkerusakan guys, terlihat sekali mantap jauh situasinya ya guys. Nah ini saya akan perlihatkan bluebird. Nah ini guys, alah makin ngelatuk. Nah ini guys yang saya dapatkan yang kedua ini, atasnya juga sudah memiliki keringan, nanti saya akan perjelas guys. Nah ini kebetulan gak kurang jelas ya guys, ini agak buras. Nah ini terlihat mantap jauh, atasnya sudah memiliki keringan atau batang kering dan bawahnya seger buber, dan terlihat sekali ini adalah bekas potongan orang lain mungkin ya guys. Pokoknya mantap jauh sekali yang saya dapatkan untuk yang kedua kalinya. Ini yang tadi yang pertama yang saya dapatkan, nah itu tadi saya dongkelnya di situ guys, tak perlihat. Nah narim perkalenan cilik lah kayak keton banget kayak. Nah itu guys tak perlihatkan, jadi tidak tervideoin, bahwa HP-nya kecemplung ya guys. Ya langsung saja saya melanjutkan lagi atau meradak maning ya guys. Nah jadi saya percepat saja untuk memperlihatkan hasil-hasilnya saja ya guys, masa dongkel di videoin mbok kelamaan. Nah ini yang tadi saya akan perjelas lagi guys. Nah, ini saya sudah pindah lokasi lagi atau melaku maning, walet bahan-bahan saya maning nih guys ya. Gini ini yang tadi ya guys yang saya dapatkan, terlihat sekali atau sudah terlihat jelas ini yang saya dapatkan yang kedua tadi. Pokoknya mantap jos, atasnya sudah memiliki keringan dan bawahnya terlihat sekali subur, dan perakarannya atau kaki-kakinya kokoh kuat dan terpercaya. Pokoknya mantap jauh sekali ya guys. Nah ini yang saya dapatkan tadi yang kedua. Nah ini yang pertama nanti saya akan perlihatkan juga guys. Ini ukurannya juga apa ya guys, ini ukurannya gede lah ya guys, agak lumayan jumbo. Nah ini yang pertama tadi guys, yang memiliki akar serabut mantap jos. Nah, ini bawahnya sudah memiliki fosil dan bermodel ini tanggungin ini guys, mantap jos sekali. Nah nanti saya akan meradak maning atau merusak maning. Kebetulan tadi saya juga menemukan atau melihat lagi bahan bonsai sisir atau kaliage ya guys. Nah buat teman-teman yang belum tahu dengan bahan bonsai sisir atau kaliage, bisa melihatnya di video-video yang sudah saya upload ya guys. Nah ini saya akan perlihatkan ting. Nah ini guys, ini adalah buah pohon sisir guys. Jadi pohon sisir ini memiliki buah, jadi teman-teman bisa melihat ciri-cirinya guys. Ini terlihat sekali buahnya mirip sekali dengan apa ini ya guys, jemitri atau jemitri ya enggak guys. Nah ini adalah buah pohon sisir yang masih
muda itu berwarna hijau, untuk yang sudah matang atau yang sudah tua ini berwarna oranye ini guys. Tak perlihatkan, mantap jos sekali ya guys. Nah pohon ini nanti saya akan eksekusi atau saya akan dobel ya guys. Kebetulan tadi saya sudah menemukannya, ini ukurannya agak lumayan jumbo dan harus mengeluarkan tenaga ekstra, pokoknya mantap jos sekali ini guys. Nah ini situasi di sini atau borong-borong ini guys, satu perkerusakannya mantap jos, siap menerima kenyataan dikerlek-kerlek sama duri sisirnya ya guys. Nah ini saya akan langsung perlihatkan kayak apa sih Mas Arif bilang ngedupe atau ngerong tele. Nah oke guys, wow, wow, gelubrek. Nah oke guys, yang saya akan eksekusi terlihat mantap jos. Ini buatannya saja ini terlihat agak lumayan jumbo dan akarnya memiliki akar muter atau keliling, mantap jos. Nah ini nanti saya akan eksekusi dan saya akan percepat saja ya guys, jadi biar tidak menunggu lama ini guys. Nah ini yang saya dapatkan yang ketiga kali ini guys, ini malah situasinya mendung jadi agak lumayan buru-buru ini guys. Ini juga terjepit sama akar pohon yang di sebelahnya guys, jadi agak lumayan wow-wow juga ini guys. Nah ini sudah saya percepat lagi. Nah ini sudah saya potong, teman-teman bisa melihatnya. Nanti saya akan mengeksekusinya. Nah ini saya sedang meritilin duri-durinya, memastikan untuk biar tidak dikerlek-kerlek sama duri bahan ponsel sisir ya guys, untuk perdompelannya. Malah gimana situasinya mendung guys, jadi nanti akan kemungkinan besar akan turun hujan guys, jadi saya akan buru-buru, nanti saya akan bersempat saja, jadi teman-teman bisa melihatnya untuk hasil yang ini guys. Jadi teman-teman bisa melihatnya untuk langsung saja hasilnya mantap jos. Nah ini akan saya eksekusi dan saya akan percepat nanti ya guys. Pokoknya nantikan terus video-video yang saya upload, insya Allah akan memberikan video yang bermanfaat. Nah ini terlihat sekali terjepit sama akar pohon yang di sebelahnya, mantap jos. Nah ini perakarannya saya perlihatkan, mantap jos sekali. Ini berwarna oranye atau kuning untuk ciri khas bahan bonsai sisir ya guys. Untuk teman-teman yang belum berteman dengan saya bisa klik tombol like, comment dan subscribe-nya ya guys, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Nah ini sudah saya percepat dan saya sudah megap-megap alias ngos-ngosan. Nah ini saya akan memperlihatkan untuk hasilnya kayak apa Mas Arifin boleh dongkel. Nah guys, saya akan perlihatkan, wow wow, gelubrek. Nah ini guys terlihat sekali mantap jos sekali, sudah saya percepat. Ini terlihat ukurannya sangat jumbo atau XL ya guys. Ini panjangnya kurang lebih ya hampir 80 cm kurang lebihnya. Ini akarnya terlihat mantap jos keliling atau muter ya guys. Nah ini yang saya dapatkan, mungkin nanti saya akan pulang juga. Ini situasinya mendung dan kurang mendukung ini guys, karena saya di atas pegunungan yang sangat kuncrit, jadi belum kemudiannya ya guys. Nah ini yang saya dapatkan, pokoknya saya ucapkan banyak terima kasih sekali buat teman-teman yang sudah mengklik atau menonton video ini. Jangan lupa klik tombol like, komen dan subscribe nya guys, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Nanti saya akan review juga hasil-hasil yang saya dapatkan untuk hari ini guys, hari Selasa tanggal 7 Desember 2021. Pokoknya semangat semangat 45 untuk menuju tahun baru ya guys, mantap jos. Nah ini yang saya dapatkan, ini sudah tak kumpulin 3 bahan. Pokoknya saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik atau menonton video ini. Jangan lupa klik tombol like, komen dan subscribe-nya ya guys. Ini saya akan persiapan, jadi ini yang saya dapatkan, ini sudah saya kumpulin persiapan pulang. Nanti teman-teman bisa melihatnya di akhir video untuk hasil perburuan hari ini ya guys. Saya ucapkan banyak terima kasih sekali buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam serak-serakan, wak-wak, radak, rusak.